Muhammad Adib mengalami kecederaan sewaktu bertugas dalam operasi memadamkan kebakaran sebuah kereta di kawasan Kuil Sri Maha Mariaman di USJ 25 Seafield, Subang Jaya pada tarikh 28 November 2018, dan pada ketika itu satu rusuhan dan kekacauan sedang berlaku di sana. Muhammad Adib kemudian dirawat di Institut Jantung Negara IJN kerana mengalami kecederaan paru-paru dan memerlukan alat bagi membantu beliau bernafas, iaitu ekstra corporeal membrane oxygenation ECMO yang terdapat di IJN. Muhammad Adib meninggal dunia pada 17 Disember 2018, iaitu pada jam 9.41 malam di IJN selepas 21 hari menerima rawatan di sana. Punca kematian arwah Adib secara klinikal dan patologikal adalah jelas dan tidak dipertikaikan. Beliau meninggal dunia akibat kegagalan paru-paru berikutan kecederaan trauma tumpul di dada kanannya atau blunt chest trauma BCT. Bahagian atas dada kanan arwah Adib telah menerima impak dan daya hentaman yang sangat kuat hingga mematahkan 4 tulang rusuk, dan 2 darinya telah tertusuk ke paru-paru kanan arwah Adib yang menyebabkan kebocoran dan akhirnya membawa kepada kematian beliau. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian? Keunikan dalam kes kematian arwah Adib ini adalah wujudnya beberapa video yang merakamkan sebahagian dari kejadian yang berlaku pada malam kejadian. Video-video yang dikemukakan di dalam inquest ini adalah yang telah ditularkan melalui media sosial. Video yang paling penting merupakan video berdurasi 46 saat di mana ia merakamkan kejadian mulai dari ketibaan jentera Fire Rescue Tender FRT dan Van Emergency Medical Rescue Services EMRS ke lokasi kejadian, serangan perusuh ke atas jentera FRT dan sebahagian proses pengunduran jentera FRT dan Van EMRS berkenaan dari kawasan tersebut. Pada saat ke-26 di dalam video tersebut, kelihatan cermin tingkap kiri depan van EMRS telah diturunkan. Dari cermin tingkap yang terbuka itu, kelihatan satu imej seseorang yang memakai jaket celoreng sedang duduk di bahagian penumpang hadapan van. Pada malam kejadian, hanya anggota EMRS iaitu arwah Adib dan Ahmad Syaril bin Osman iaitu pemandu van EMRS sahaja yang beruniform celoreng. Manakala kesemua anggota di dalam jentera FRT selaku anggota pemadaman memakai uniform api yang lengkap dengan helmet dan jaket kalis api. Oleh itu, berdasarkan logik dan munasabah, dapat disimpulkan bahawa imej orang yang kelihatan pada saat ke-26 itu adalah arwah Adib. Berdasarkan video berdurasi 46 saat ini, imej arwah Adib pada saat ke-26 dan keterangan pemandu van EMRS iaitu Ahmad Syaril, dapat disimpulkan bahawa ketiadaan arwah Adib dari dalam van EMRS ini berlaku di antara saat ke-26, iaitu saat beliau dilihat kali terakhir berada di dalam van tersebut, dan saat ke-39, di mana ketika ini van EMRS itu telah terpusing dan kehilangan arwah disedari oleh Ahmad Syaril. Persoalannya, apakah yang telah berlaku kepada arwah Adib dalam jangka masa 13 saat tersebut dan juga pada masa selepas itu sehinggalah arwah Adib kelihatan diusung oleh sekumpulan orang dalam keadaan hanya berseluar celoreng, tidak berbaju dan tidak berkasut? Untuk menjawab persoalan ini, keterangan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian pada malam tersebut adalah amat material. Berbeza dengan perbicaraan jenayah, saksi-saksi di dalam inquest ini tidak melalui proses pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula. Mereka juga tidak boleh diajukan dengan soalan-soalan yang boleh memudaratkan mereka secara jenayah. Selepas mengisi minyak di stesen minyak Caltex yang berhampiran, Muhammad Hafizan bin Nordin telah terperangkap dan tersekat di jalan usaha, iaitu di tempat kejadian. Di dalam keterangannya, dia memaklumkan telah berada di kawasan itu secara tidak sengaja. Muhammad Hafizan mendapati orang ramai sedang berkumpul di kawasan kuil di hadapannya. Oleh itu, dia berhasrat untuk membuat pusingan U dan keluar sahaja dari situ. Sebelum sempat berbuat demikian, dia ternampak di hadapannya seramai 6 hingga 7 orang sedang mengusung seseorang yang tidak berbaju sambil menjerit, "Tolong, tolong, ada anggota bomba cedera." Pada masa yang sama, Muhammad Hafizan telah disapa oleh seorang perempuan India yang juga datang dari arah kuil berkenaan. Perempuan India itu berkata kepadanya, "Adik, adik, jangan masuk, jangan masuk, nanti kena pukul."
Pada adat dan kelazimannya, apabila seseorang dengan niat baik melarang seseorang lain dari melakukan sesuatu perkara kerana ditakuti akan ditimpa sesuatu musibah, ia selalunya terbit dari pengalaman atau pengetahuan peribadi orang yang melarang itu mengenai perkara tersebut. Justeru, boleh dirumuskan bahawa larangan dan amaran perempuan India ini kepada Muhammad Hafizan adalah kerana perempuan India tersebut telah melihat atau ada pengetahuan peribadi bahawa seseorang telah menjadi mangsa pukul di dalam kawasan tersebut. Keterangan dari Amirul Adli bin Muhammad Yusli pula menunjukkan, semasa beliau melihat arwah Adib sedang diusung, beliau terdengar suara orang bertanya, "Kenapa ni?" Dan dijawab pula oleh seseorang yang lain, "Kena apa lagi? Kena bantai lah." Suresh, anak lelaki Suru Naryani, merupakan saksi ke-8 pula telah menceritakan dia melihat aksi-aksi dan gerakan-gerakan seperti memukul, menendang dan memijak oleh sekumpulan 20 hingga 30 orang lelaki yang sedang mengerumuni sesuatu yang menjadi objek kepada pelakuan-pelakuan tersebut. Apabila Suresh mendekati dan masuk ke dalam kumpulan tersebut, dia telah melihat objek yang sedang dikerumuni itu adalah arwah Adib. Ketika dilihat Suresh, arwah Adib berada dalam keadaan duduk bersandar ke bonet sebuah kereta dengan kedua-dua kakinya berlunjur ke hadapan. Arwah kelihatan seperti dalam keadaan tidak sedarkan diri. Sejurus itu juga, Suresh telah ditolak dan terjatuh ke arah arwah Adib dalam posisi bahagian hadapan badannya melindungi bahagian dada arwah. Pada saat itu juga, satu sepakan telah singgah ke belakang bahu kanan Suresh. Dari situasi ini dapat dibuat inferen bahawa sepakan itu sebenarnya ditujukan pelaku ke arah dada arwah Adib tetapi tersasar mengenai bahu Suresh yang kebetulan terjatuh dalam posisi badannya melindungi badan arwah. Oleh itu, walaupun Suresh tidak melihat arwah Adib dipukul, ditendang atau dipijak, namun senario ini memberikan cadangan yang kuat bahawa arwah telah menjadi mangsa pelakuan-pelakuan sedemikian oleh orang yang berada di dalam kumpulan 20 hingga 30 orang tersebut. Semasa berada di dalam lingkungan 20 hingga 30 orang ini, Suresh juga telah mendengar perkataan "jangan pukul" dan "bomba pun nak kena pukul ke" yang dituturkan dalam bahasa Tamil. Ini pula memberikan inferen bahawa di kalangan 20 hingga 30 orang itu, ada orang yang ingin dan atau telah pun memukul arwah Adib. Keterangan Suresh ini adalah konsisten dan disokong oleh keterangan Nasaruddin bin Abdullah. Nasaruddin merupakan lelaki India yang beragama Islam. Di dalam keterangannya, Nasaruddin telah menyatakan yang dia melihat 30 orang India mengelilingi sesuatu yang dia tidak pasti ada orang atau tidak di tengah-tengah. Mereka mencarut dan berkata, "Berani kau orang masuk dalam kuil India, babi kau orang." Nasaruddin perhatikan gerak laku yang 30 orang tersebut seolah-olah seperti memukul seseorang. Selepas itu, dia terdengar orang India menjerit "polis, polis" dan 30 orang tersebut telah berlari dari situ. Namun, Nasaruddin menyatakan dia tidak nampak apa yang ada di situ selepas mereka lari kerana pada ketika itu rakannya bernama Katik hilang. Selepas dia melihat keliling untuk mencari Katik, dia memandang semula ke arah yang 30 orang tadi berada dan dia melihat ada orang mengusung seseorang yang memakai seluar bomba. Berdasarkan keterangan-keterangan ini, dapat dirumuskan bahawa sewaktu berada di luar van EMRS tersebut, arwah Adib telah dipukul oleh orang berbangsa India yang tidak dikenali yang berada di dalam kumpulan 20 hingga 30 orang yang telah dilihat oleh Suresh dan Nasaruddin. Rumusan ini dibuat dengan mengambil kira bahawa bahasa Tamil adalah bahasa pertuturan bagi majoriti bangsa India di Malaysia. Selain itu, pendapat ini juga dibuat dengan mengambil kira bahawa rusuhan ini tercetus dari kemarahan masyarakat India terhadap pencerobohan rumah ibadat mereka, iaitu Kuil Sri Maha Mariaman USJ25 Sifil yang dilakukan oleh sekumpulan lelaki Melayu 2 hari sebelum itu. Keterangan arwah Adib telah dipukul ini adalah bercanggah dengan laporan pemeriksaan klinikal oleh Datuk Dr. Muhammad Shah bin Mahmud, iaitu pakar perunding kanan dan ketua jabatan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur ke atas arwah Adib. Hasil pemeriksaan klinikal ke atas arwah Adib yang dijalankan oleh Dr. Muhammad Shah DIJN pada 30 November 2018 mendapati tiada corak atau tanda-tanda kecederaan seperti lebam, calar dan luka di bahagian kepala, muka, tangan dan kaki yang konsisten dengan pukulan.
Dr. Muhammad Shah juga tidak menemui tanda-tanda kecederaan bercorak tangkisan atau defensive injuries pada kedua-dua belah lengan atau tangan dan kaki arwah Adib. Walaupun begitu, ketiadaan kesan lebam atau corak kecederaan yang konsisten dengan dipukul di badan arwah Adib semasa pemeriksaan klinikal ini tidak boleh dijadikan penentu yang konklusif untuk mengatakan insiden arwah dipukul ini tidak berlaku. Tiada percanggahan yang signifikan antara keterangan saksi mata dan saksi pakar berkaitan dengan wujudnya elemen serangan atau pukulan ke atas arwah Adib. Walau bagaimanapun, serangan atau pukulan-pukulan sewaktu di luar van EMRS ini bukanlah yang mendatangkan kecederaan maut kepada arwah, iaitu blunt chest trauma (BCT). Fakta ketiadaan sebarang kesan kecederaan tangkisan pada kedua-dua belah lengan atau tangan dan kaki arwah Adib menunjukkan arwah langsung tidak mempertahankan dirinya sewaktu diserang atau dipukul. Perkara ini adalah mustahil kerana arwah adalah seorang lelaki muda berusia 24 tahun, berbadan tegap dan terlatih mental dan fizikalnya sebagai seorang anggota bomba dan penyelamat. Dengan itu, arwah sudah tentu mampu melawan balik ataupun sekurang-kurangnya mempertahankan dirinya sekiranya diserang. Situasi ini hanya munasabah sekiranya sewaktu diserang itu, arwah berada di dalam keadaan yang tidak berupaya melawan atau mempertahankan dirinya. Ini juga konsisten dengan keterangan Suresh yang mengatakan beliau melihat arwah dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dari segi medikal, kepatahan serentak pada 4 batang tulang rangka kanan dan 2 darinya mengalami kepatahan berganda serta tertusuk ke paru-paru adalah munasabah untuk menjadikan seseorang itu tidak sedarkan diri kerana menanggung kesakitan yang melampau. Hakim Koroner berpendapat arwah telah pun mengalami kecederaan BCT tersebut dan berada di dalam keadaan tidak sedarkan diri sewaktu diserang atau dipukul oleh orang yang berada di dalam kumpulan 20 hingga 30 orang lelaki yang dilihat oleh Suresh dan Nasaruddin itu. Jadi, bilakah arwah Adib mendapat kecederaan BCT yang membawa kematiannya itu? Tiada rakaman video dan tiada juga keterangan dari mana-mana saksi di tempat kejadian yang boleh merungkaikan persoalan ini secara konklusif dan definitif. Justru, Hakim Koroner perlu mendapatkan jawapannya dengan melihat dan bergantung kepada keterangan saksi-saksi pakar patologi forensik mengenai perkara tersebut. Dua pakar dalam bidang ini iaitu Dr. Ahmad Afizam bin Hasmi dan Profesor Dr. Shahrom bin Abdul Wahid telah memberikan pandangan pakar yang berbeza mengenai mekanisme bagaimana arwah Adib mendapat kecederaan BCT yang fatal tersebut. Dr. Ahmad Afizam mengatakan, kebarangkalian yang paling boleh berlaku berdasarkan corak kecederaan arwah Adib adalah BCT ini berlaku apabila arwah Adib turun sendiri dari van EMRS yang sedang mengundur dan bahagian kiri belakangnya telah dihentam oleh hujung daun pintu depan kiri van itu yang terbuka. Daya dari hentaman ini menghasilkan impak yang sangat kuat. Impak ini telah mematahkan 7 tulang rusuk belakang kiri arwah dalam bentuk lurus menegak dan menyebabkan arwah terhumban ke arah bahu kiri jalan dan bahagian atas dada kanannya jatuh terhentak pada objek yang permukaannya lebar, luas, kasar dan tertonjol. Hentakan ini telah mematahkan 4 tulang rusuk kanan arwah. Tulang nombor 3 dan 4 yang menerima impak hentakan yang paling kuat pula telah bergerak menyebabkan bahagian belakang tulang ini turut mengalami kepatahan berpilih atau spiral, iaitu kepatahan yang terhasil akibat pergerakan tulang itu sendiri. Di dalam pengiraan jumlah daya yang menghasilkan hentaman ke belakang kiri arwah tersebut, Dr. Ahmad Hafizam telah menggunakan formula yang mengambil kira keseluruhan berat van EMRS sebanyak 1,800 kg dan kemudian menambahkan jumlah berat jisim badan arwah Adib sebanyak 80 kg untuk mengira daya hentakan yang terhasil apabila arwah jatuh terhumban ke objek berkenaan. Profesor Dr. Shahrom pula tidak bersetuju dengan pengiraan jumlah daya oleh Dr. Ahmad Afizam dan mengemukakan pengiraan beliau sendiri. Berdasarkan teori graviti Newton, Profesor Dr. Shahrom membuat pengiraan yang menunjukkan bagi mematahkan tulangnya, arwah Adib perlu melambung setinggi 4 meter atau 13 kaki dan jatuh terhentak di bahagian dada kanannya dari ketinggian tersebut. Hentaman hujung daun pintu van berkenaan sahaja menurut Profesor Dr. Shahrom adalah tidak cukup untuk mematahkan 7 tulang rangka belakang kiri arwah, apatah lagi untuk membuatkan arwah Adib yang mempunyai berat badan 80 kg itu melambung sehingga 4 meter.
Untuk mencari apakah objek yang paling mungkin telah bersentuhan dengan arwah, Profesor Dr. Shahrom telah memeriksa kenderaan van EMRS tersebut dengan teliti selaku objek yang paling berkemungkinan berdasarkan fakta bahawa arwah Adib berada di dalam van berkenaan sewaktu kejadian. Setelah mengambil kira ketinggian van EMRS itu dan ketinggian arwah dan membandingkan bentuk dan saiz komponen yang terdapat dalam van dan corak kecederaan dan saiznya pada dada atas kanan dan lengan atas kanan arwah Adib, Profesor Dr. Shahrom mendapati corak kecederaan arwah adalah berpadanan dan konsisten dengan bentuk dan saiz-saiz komponen yang terdapat pada pintu depan kiri van EMRS berkenaan. Antaranya, Profesor Dr. Shahrom mendapati bahawa luka sagat bercorak di dada kanan arwah berpadanan dengan bentuk ruang tombol getah di bahagian hujung pintu depan kiri van EMRS. Lebam bercorak segitiga di lengan atas kanan arwah juga berpadanan dengan bentuk ruang tombol getah berkenaan. Tombol getah di pintu van bersaiz 1 cm juga konsisten dengan kesan di dada kanan arwah yang juga bersaiz 1 cm. Dalam menentukan kekuatan daya dan impak sentuhan pula, Profesor Dr. Shahrom telah menggunakan formula pengiraan daya yang mengambil kira kelajuan van EMRS yang dianggarkannya berdasarkan kelajuan orang-orang yang mengejar jentera FRT dan van EMRS tersebut seperti yang dirakamkan di dalam video berdurasi 46 saat itu. Di dalam video ini, kelihatan orang-orang yang mengejar itu sekadar berlari-lari anak sahaja. Oleh itu, Profesor Dr. Shahrom menganggarkan kelajuan van EMRS tersebut tidak lebih dari 17 km sejam. Hasil pengiraannya, Profesor Dr. Shahrom mendapati daya ini adalah tidak cukup kuat untuk menghasilkan impak yang boleh mematahkan 7 tulang rusuk kiri belakang arwah jika arwah turun sendiri dan bergerak dalam arah yang sama dengan van EMRS itu. Apatah lagi untuk menyebabkan arwah terpelanting dan terhumban sehingga mematahkan 4 tulang rusuk kanan beliau itu seperti yang telah dijelaskan. Profesor Dr. Shahrom telah membuat eksperimen dengan melakukan semula kejadian ini. Seorang anggota bomber yang berdiri membelakangi van EMRS dan dipakaikan cushion di sekeliling badannya sebagai langkah keselamatan hanya terjatuh di sekitar kawasan beliau terkena impak apabila dilanggar oleh hujung daun pintu hadapan kiri van EMRS yang sedang mengundur dalam kelajuan 17 km sejam dalam keadaan pintu tersebut terbuka. Berdasarkan kecederaan luka sagat melintang dengan ukuran panjang 15 cm di bahagian kiri bawah belakang badan pinggang arwah yang berpadanan dengan kesan sagatan atau tergesel pada penghentam atau striker plate di pintu kiri van EMRS, Profesor Dr. Shahrom telah merumuskan kecederaan ini terhasil apabila arwah ditarik keluar dari van tersebut dan bahagian bawah belakang pinggang kirinya tergesel atau tersagat pada striker plate tersebut. Dalam rakaman eksperimen yang dilakukan, Profesor Dr. Shahrom menunjukkan seseorang yang turun sendiri dari van EMRS yang sedang mengundur tidak akan tergesel dengan striker plate dan mengalami luka sagat melintang seperti yang dialami arwah Adib. Hasil pertanyaan Profesor Dr. Shahrom mengenai sejarah atau pengalaman dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga menunjukkan tidak pernah direkodkan ada mana-mana anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mengalami kecederaan sebegini bila turun sendiri dari van EMRS. Profesor Dr. Shahrom juga menyandarkan pendapatnya ini kepada 3 butang iaitu butang 1, 2 dan 4 baju jaket celoreng arwah Adib yang terputus. Setelah menjalankan pelbagai eksperimen dan stimulasi secara saintifik, akhirnya Profesor Dr. Shahrom merumuskan satu teori dan mengemukakan pandangannya mengenai mekanisme bagaimana kecederaan BCT ini terjadi kepada arwah Adib. Mengikut teori Profesor Dr. Shahrom, arwah Adib telah secara tiba-tiba ditarik dengan cara disentak pada jaket celorengnya dari tempat duduknya di dalam van EMRS berkenaan. Arwah telah ditarik dalam arah 45 darjah ke bawah. Tarikan ini menyebabkan sebahagian badan termasuk kepala arwah terkeluar dari van EMRS dalam posisi 45 darjah ke bawah.
Tarikan ini menyebabkan pinggang arwah tersagat pada striker plate dan menghasilkan luka sagat sepanjang 15 cm tersebut dan 3 butang jaket celorengnya terputus. Pada saat ini juga, pintu depan kiri van EMRS itu telah ditendang oleh seseorang dengan kuat lalu menghentam bahagian atas dada kanan arwah yang menyebabkan luka sagat dan patah tulang-tulang rusuk kanan atas serta lebam atau contusion pada paru-paru kanannya, BCT. Tendangan ini juga menyebabkan arwah tersepit antara pintu dan jenang iaitu frame pintu berkenaan, menyebabkan kepatahan oblik pada dua tulang rusuk kanan belakangnya iaitu tulang nombor 3 dan 4. Kecederaan pada lengan atas kanan arwah pula terhasil apabila ketika arwah masih ditarik keluar dari van tersebut dan setelah bahagian dada atau badan arwah telah terkeluar dari van dan lengan kanannya yang dalam posisi terangkat masih di dalam van EMRS, mungkin secara refleks arwah ingin mencapai sesuatu apabila dia ditarik. Pintu depan kiri van itu telah ditendang sekali lagi sama ada oleh orang yang sama atau orang yang berbeza. Kali ini, pintu itu telah menghentam bahagian lengan kanan atas arwah dan meninggalkan pattern injury iaitu dua lebam bercorak segitiga yang berpadanan dengan ruang tombol getah di bahagian hujung daun pintu depan kiri van EMRS. Kesan luka atau lebam sagat berbentuk garisan meleret yang konsisten dengan arwah ditarik keluar dari van EMRS ketika mana arwah berada dalam keadaan tersepit di antara pintu depan kiri van yang ditendang dan frame pintu itu telah dihasilkan semula oleh Profesor Dr. Shahrom melalui eksperimen menggunakan Manila Card dan kertas karbon. Eksperimen ini melibatkan seorang anggota bomber berdiri di antara pintu depan EMRS dan frame pintu itu dengan lengannya sedikit terangkat dan dipakaikan dengan Manila Card dan kertas karbon. Pintu itu dirapat dan ditekankan ke badan anggota bomber tersebut sambil beliau ditarik keluar menjauhi pintu itu. Pergerakan ditarik dalam keadaan tersepit itu telah menghasilkan satu corak pada Manila Card tersebut yang hampir sama dengan pattern injuries yang terdapat di bahu dan lengan atas kanan arwah Adib. Mengenai kepatahan 7 tulang rusuk kiri belakang arwah yang menegak pula, Profesor Dr. Shahrom berpendapat ia terhasil apabila arwah Adib setelah ditarik keluar sepenuhnya dari van berkenaan dan berada dalam keadaan tidak bermaya kerana telah mengalami kecederaan BCT. Penyerangnya telah mengangkat dan mendirikan badan arwah lalu menghentakkan bahagian belakang kirinya ke hujung daun pintu van EMRS. Pertembungan dua daya yang bertentangan arah iaitu gerakan daun pintu van yang mengundur dan daya hentakan ke arah hujung daun pintu itu telah menghasilkan impak yang mencukupi untuk menyebabkan kepatahan korteks pada 7 tulang rusuk kiri belakang arwah dalam bentuk lurus menegak. Seterusnya, bahagian kola belakang jaket celoreng arwah telah dicengkam oleh penyerangnya bagi menyeret arwah ke tepi jalan. Ini adalah bagi mengelakkan arwah dan penyerangnya berada di dalam zon bahaya iaitu laluan van EMRS dan jentera FRT yang sedang mengundur. Profesor Dr. Shahrom membuktikan pendapat ini melalui pemeriksaan pada seluar celoreng yang dipakai arwah Adib pada malam kejadian. Profesor Dr. Shahrom mendapati dan menunjukkan kepada inkuest ini benang-benang kain di bahagian punggung seluar tersebut yang telah terputus dalam cara yang konsisten dengan bahagian itu diseret pada permukaan jalan yang kasar. Menurut Profesor Dr. Shahrom, sejurus arwah mengalami kecederaan BCT akibat hentaman pertama pintu van yang ditendang mengenai dadanya. Arwah telah mula merasai kesakitan yang amat sangat. Tahap kesakitan ini menyebabkan arwah berada di dalam keadaan tidak sedar atau separuh sedar. Dalam keadaan ini, arwah telah tidak mampu untuk melawan penyerangnya atau mempertahankan dirinya ataupun menjerit minta tolong sekalipun. Setelah menganalisa keterangan Profesor Dr. Shahrom dan membandingkannya dengan keterangan lain yang ada, Hakim Koroner mendapati teori dan pendapat pakar Profesor Dr. Shahrom ini adalah lebih konsisten dengan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian berbanding dengan keterangan Dr. Ahmad Hafizam. Kesan kemek ke dalam atau lekukan pada pintu depan kiri van EMRS adalah konsisten dengan tendangan yang kuat. Pada ketika keadaan arwah yang tidak bermaya dan atau tidak sedarkan diri, seperti yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Shahrom inilah, arwah Adib telah dilihat oleh Suresh dan Nasaruddin berada di tepi jalan di tengah-tengah sekumpulan 20 hingga 30 orang dan menjadi subjek kepada pelakuan-pelakuan seperti memukul, memijak dan menendang oleh kumpulan tersebut tanpa sedikit pun melawan atau mempertahankan dirinya.
Namun, Profesor Dr. Shahrom tetap mengatakan kejadian mangsa ditarik, pintu ditendang sebanyak dua kali, mangsa dihentak ke hujung daun pintu dan diseret ke tepi jalan itu hanya mengambil masa lebih kurang 8 saat. Menurut beliau, kerana semuanya berlaku dengan pantas, maka mangsa dan penyerangnya tidak dilanggar oleh van EMRS dan atau jentera FRT berkenaan. Hakim Koroner sekali lagi telah meneliti keterangan-keterangan yang ada di hadapannya dan menganalisanya dengan teliti. Akhirnya, Hakim Koroner telah mendapat kepastian dan keyakinan dengan teori Profesor Dr. Shahrom ini apabila Hakim Koroner meneliti kembali keterangan PB Hazim yang sedang bersembunyi dalam keadaan berbaring di bahagian tengah van EMRS tersebut sewaktu kejadian. Menurut PB Hazim, semasa berada di dalam van tersebut, beliau dapat melihat keluar dan menyedari bahawa pada satu ketika pergerakan van itu bukan mengundur lurus ke belakang tetapi menyengit sebelum ia berpusing dan seterusnya sisi kirinya merapat dan bergesel dengan sisi kiri jentera FRT. Dari keterangan PB Hazim ini, yang juga konsisten dengan keterangan pemandu van EMRS iaitu Ahmad Syahril, adalah jelas bahawa van yang sedang ditolak oleh jentera FRT itu pergerakannya bukan sepanjang masa mengundur tetapi ada satu ketika pergerakannya adalah mula menyengit, sengit dan seterusnya terpusing. Van EMRS ini yang pada awalnya menghadap ke arah kuil telah terpusing menghadap ke arah stesen minyak Caltex. Kedudukan van EMRS yang telah terpusing sepenuhnya ini telah dirakamkan dalam saat ke-39 dalam video berdurasi 46 saat sebagaimana yang telah dibincangkan. Dalam proses van EMRS menyengat itu, PB Hazim mendapati cermin sisi kiri dan belakang van pecah dan dua helmet telah masuk ke bahagian tengah van di mana PB Hazim sedang berada melalui pecahan cermin-cermin ini. Pada ketika ini juga, PB Hazim mendengar ketukan pada badan van dan merasakan goncangan van itu semakin kuat berbanding dengan sebelumnya. Berdasarkan keterangan PB Hazim ini, Hakim Koroner percaya apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Shahrom di dalam teorinya mengenai apa yang telah menimpa arwah Adib itu telah berlaku ketika mana van EMRS berkenaan mulai dan dalam proses menyengit tetapi sebelum ianya terpusing. Penelitian Hakim Koroner sekali lagi kepada rakaman video berdurasi 46 saat itu telah mendapati bahawa saat-saat inilah yang telah tidak dirakam oleh perakam video berkenaan. Hakim Koroner berpuas hati bahawa inilah detik-detik 13 saat yang didapati hilang dari video berdurasi 46 saat itu yang telah Hakim Koroner nyatakan sebelum ini. Secara logiknya, pergerakan van yang menyengit akibat ditolak oleh jentera FRT itu tidak akan selaju pergerakan sewaktu ia ditolak terus dan lurus ke belakang. Keadaan pergerakan yang lebih perlahan ini sudah tentu memberikan peluang yang lebih kepada penyerang-penyerangnya untuk bertindak lebih ganas terhadap van EMRS tersebut. Oleh itu, tidak mustahil ketika inilah arwah Adib telah ditarik dan dicederakan sebagaimana teori Profesor Dr. Shahrom tersebut. Ini kerana pada ketika inilah juga, PB Hazim telah mendengar ketukan dan goncangan pada badan van menjadi semakin kuat. Dalam waktu ini juga, dua biji topi keledar telah termasuk ke dalam van dan memecahkan cermin sisi kiri dan belakang van berkenaan. Sehubungan itu, setelah Hakim Koroner menilai dan meneliti laporan dan keterangan dari kedua-dua pakar patologi forensik ini serta membandingkannya dengan keseluruhan keterangan yang ada di dalam inkuest ini, Hakim Koroner telah memutuskan untuk menolak teori Dr. Ahmad Hafizam dan sebaliknya menerima teori Profesor Dr. Shahrom mengenai mekanisme bagaimana terhasilnya kecederaan BCT yang membawa ajal kepada arwah Adib. Seterusnya kita akan lihat seorang pakar fizik yang dijemput khusus ke dalam inkuest ini bagi membantu mahkamah dan juga salah satu teori pakar patologi forensik telah disokong oleh arwah Adib sendiri melalui seorang sahabat yang sangat rapat dengannya ketika di IJN. Persahabatan ini terjalin ketika arwah Adib terlantar di IJN. Nantikan inkuest Muhammad Adib bahagian 2 di dalam video seterusnya.